Wow, Rubicon nih, Rubicon. Kayak Rubicon ya. Gua gak tahu merek-merek mobil aja. Pokoknya ini kayak Jeep gitu. Tapi ada tuh namanya. Oh iya kan, Rubicon. Baru gua bilang. Rubicon anjay itu. Yang lagi viral, aduh, aduh, anak pejabat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua di sini di Weekend Moto Vlog ya, cuy. Hari ini hari Minggu, Minggu sore. Jadi hari ini gua lagi nyoret, cuy, jalan-jalan sore bareng si guysnya gua nih ke daerah Bintaro aja lah ya. Pengennya sih ke SBSD, tapi kayaknya ini udah kesorean ya. Jadi muter Bintaro aja nih gua. Dan kebetulan kamera gua juga ini ya, cuy, lagi sedikit belum gua cas, cuy. Dari San Mori tadi pagi kan gua pakai Matic tuh, pakai Xeon, belum gua cas. Takutnya juga ini ya, apa namanya, gak cukup ya kalau AS. Ya udahlah, jadi gue riding santu di Bintaro aja. Ban abis gue pompa jadi giol-giol gini ya, kayak jadi ban baru anjay. Ban botak aja ini gue. Udah botak yang belakang, yang depan yang baru. Baru gue pompa aja, gue tuh jarang banget pompa, cuy. Pas gue pompa jadi enakan ini tarikannya, cuy. Jadi kayak ngegasnya tuh lebih dapet aja. Gas dikit doang langsung ngacir gitu. Berarti kemarin keberatan karena kempes, cuy. Nah ini dia, cuy, Bintaro ya kan, Bintaro City. Ramai orang pada nongkrong sih kalau di sini. Nongkrong santuy, bareng ayang, ada yang JJS, jalan-jalan sore, ya bermacam lah kalau Bintaro tuh. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Kalau gue naik motor sambil ngevlog santuy ya kan. BTW gimana kabar kalian, cuy? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu nonton vlog gabut gue dimanapun kalian berada. Semoga kalian sukses selalu ya, amin. Wah, depan anak San Mori nih, helmnya pink-pink gitu ya. Entah kenapa sekarang anak-anak San Mori pada gokil-gokil gitu ya sih. Ucul-ucul anjay, helmnya pakai tas boneka gitu kan. Ya kalau gua sih nggak ada menghujat-menghujat ya. Yang namanya pakai baju tuh bebas, baju apa aja ya sih, outfit apa aja, selagi nggak ganggu aja sih. Banyak banget kan yang JJS karena paginya tuh hujan anjay, jadi kayak kebalikannya gitu. Yang ramenya tuh sore. Waduh, gesek gua kalah sama sama herek ya anjay, sama CB tadi tuh. CB aja boceng angin lah, gua boceng angin. Untung single seat ya. Kalau single seat gak terlalu ini, cuy. Ini nggak salah, ini 70 detik anjir. Keburu habis deh baterai gua. Oh, hijau juga. Tapi lama banget anjay. Gas kan ngap jalan. Halo. Udah kayak mudik ya macetnya. Hati-hati, gue kali kesenggol doang anjay. Santuy-santuy aja, gak usah barbar-barbar ya. Kalau ada yang barbar, hutan kita, cuy. Motor tuh kalau kinclong enak banget ya, cuy, dipakainya. Berasa beda hawanya, cuy. Oke, cuy, jadi sekalian nyoret santuy, gue pengen bahas apa ya? Bahas tentang per-youtuban kali ya, anjay. Sebenarnya gue pengen sharing aja sih, cuy. Channel gue yang sekarang sama dulu tuh kayak beda gitu. Yang dulu tuh gue gila, kayak gampang dapet view, cuy. Sekarang tuh kayak agak susah gitu. Padahal gue ngevlog ya sama aja. Tapi emang strateginya kayak salah tuh kalau channel yang sekarang.
Kalau channel dulu tuh gue strateginya kayak ngikutin kemauan penonton cuy. Kan dulu gue bikin tutorial komplik tuh. Nah banyak yang suka, dari situ gue ikutin. Gue bikinin, banyak yang nonton. Nah jadi kayak rekomendasi terus cuy video gue. Nah setelah kena rekomendasi, gue tuh upload apa aja pasti banyak view-nya cuy. Ya mentang-mentang minimal 700 lah kena. Kadang yang gabut aja 1000 view kena. Gue juga gak tahu sih apa karena dulu peraturannya beda ya sama sekarang gitu kan. Mungkin peraturan sekarang agak direpetin gitu kan. Aja direpetin. Maksudnya berbeda aja gitu. Gue ngevlognya tuh sama sih. Hampir sama ya, begini-begini aja. Tapi kayak penonton gue tuh ya standar gitu. Beda sama yang channel lama gua gitu. BTW yang tutorial kopling itu sebenarnya dari channel lama gua pindahin ke channel yang baru ini, Weekend Motovlog. Ya dulu karena ada di banned ya cuy, jadi kayak sayang juga kalau dibiarin di channel yang di banned. Jadi channel yang di banned itu udah kena 8000 sub ya. Gila tuh, dalam 10 tahun 8000 sub. Kalau sekarang tuh gua yang Weekend Motovlog ini baru 4000 anjay. Ya gua juga bersyukur lah. Paling penting view sih, sub gak terlalu pengaruh. Karena pundi-pundi cuannya itu dari view aja. Gua mau miring-miring banget jadi agak ngeri anjay. Gak tau kenapa bannya jadi kayak kurang enak sih. Apa karena hujan juga kali ya. Kalau hujan kan apa namanya, kena air gitu kan. Kalau hujan kena air kayak stangnya jadi berat gitu cuy. Mungkin kan, ini karena emang semalam kan gue cuci airnya banyak gitu. Maksudnya cucinya bersih gitu cuy. Gila, ada gaspol-gaspol juga cuy, Bintaro. Itu si Theo tuh, teman gue. Nah dan gue kayaknya langsung ketemu dia aja lah, putar balik. Gak usah lama-lama ya. Putar baliknya di sini cuy. Gue pengennya ke Besting dulu sih tadi, cuman udah lah. Udah jam 5 juga kan. Seputar balik aja cuy. Tadi pagi di sini kayak ada razia anjay. Banyak polisi tadi di terowongan itu tadi pagi. Cuman gua gak mau vlog ya. Itu lebih enak kayak tarikan aja cuy. Berarti kemarin yang bikin bahaya gini. Agak jelas anjir mobilnya tiba-tiba ke kiri dari tengah. Mungkin bahaya sumpah itu kalau yang ngebut. Halo kakak, anjay kakak, dede kali ya, anjay. Nah kita di sini ambil kiri ya cuy, langsung aja kita ke tempat tongkrongan SBSD. Kok SBSD, Bintaro. Masuk tempat tongkrongan juga cuy di sini soalnya. Mana ya dia ya, Theo ya? Pokoknya dia yang hitam motornya tuh. Tadi barusan lewat soalnya. Tapi di sini matic semua ya anjay. Gak ada yang kopling. Mana ya? Tuh kopling sana ada juga sih. Wah terjengat-jengat cuy tapi. Oh. Mana di sini bukan ya? Gue gak ngeliat. Sini bukan Theo. Bukan anjir. Tadi sih dia di belokannya itu katanya. Banyak yang nongkrong cuy di sini termasuknya. Gak tahu Theo mana. Sini kali ya. Gak ada cuk, tapi tadi gue lihat di mana ya.
Gak ada di sini juga. Udah balik kali dia. Udah gesek. Gak ada anjay. Udah balik kali ya. Coba gue WA dulu dah. Transpark Mall, cuy. Gak hanya di Bandung ya. Di sini ada, cuy. Di sini kebanyakan Matic tapi, cuy, tapi Matic-nya kencang-kencang. Wah, tim Aerox yang ceweknya. Tegas kali ya. Cuy, kenceng anjir. Berarti kemarin karena ini aja sih banyak kempes, tarikannya tuh gak enak. Ngaruh berarti, cuy. Iyalah, bebannya jadi bertambah ya. Udah, pelan-pelan. Pertalite anjir. Pertalite dibuat gaspol-gaspol gini. Aduh. Tapi mesin gesek ya, bisa-bisa aja gitu. Dikit lagi nih gue panjek, cuy. 5 tahun ganti 4 kaleng warna putih. Selap-selip, gesek bisa. Berbahaya jadi diri, cuy. Dagang apa coba di situ? Itulah kebiasaan cewek ya kan, naik motornya di tengah-tengah tapi pelan gitu. Ngeri kejadian yang TNI itu, cuy. Gak sengaja nyenggol ya kan. Lindas, katanya sih ngerem, beritanya gitu. Motornya ngerem mendadak terus nyenggol yang lagi konvoy. Kalau gua sih tetap ya santai dulu, nyabar. Yang namanya takdir gak ada yang tahu lah, cuy. Kita berdoa aja yang mudah-mudahan yang terbaik gitu kan, anjay.